Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga alhamdulillah. Syukur Allah Ta'ala dengan kehendak dan dengan nikmatnya kita dapat sama-sama berkumpul hadir datang ke surau pada pagi ini untuk kita sama-sama tunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan kita dikira sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT berbanding dengan kawan kita yang ramai lagi yang masih lena, yang masih apa ni di buai mimpi, tak dapat hadir untuk solat pada pagi ini. Kesukuran kita sebab Nabi kata solat Jumaat merupakan apa ni solat yang lebih baik daripada solat sendiri di rumah. Lebih-lebih lagi solat subuh, pahalanya menyamai solat sepanjang malam. Baik, bidang terjun. Saya pun tak baca WhatsApp begini. Saya tu baca WhatsApp dulu, tengok sebelum datang surau. Nah, hari ini terus datang, tengok-tengok cikgu bagi clue. Apa dia clue? Ingatkan cek apa ni bagi bonus. Akhir tahun rupanya clue suruh ganti kuliah. Baik, apa ni dengan keadaan yang apa ni tak ada idea yang nak dikongsikan. Saya pun memang tak layak untuk apa ni menggantikan ceramah-ceramah. Cuma kebetulan saya membaca kitab yang dikarang oleh Ustaz Muhammad Suluki yang berrahman dan hafiz, namun di sekolah Hafiz Repek. Dulu dia pernah datang, selalu datang solat tarawih dulu. Muhammad Suluki Abdul Rahman daripada Repek Pasiman. Buku ni belinya lama lah kan, cuma tak sempat baca. Jadi 2-3 hari dapat belek-belek sikit kan. Maka kebetulan hari ini pagi ada ganti. Kita kongsikan sikit lah tuan-tuan. Walaupun solat, tajuknya solat jemaah, memang dah banyak kali dengar solat jemaah ni. Tapi tidak juga perlu jemaah kan. Banyak kali dengar. Sama lah kita ni, banyak kali dengar benda-benda yang baik, yang elok kan. Tapi tak juga kita buat. Itu kita kena mengaku sebab hak dan kuasa yang kuat itu daripada Allah SWT. Sebab itu as-salat apa ni, doa itu apa ni silahul mu'min kan. Doa itu senjata orang mu'min. Doa yang Allah tetapkan kita istiqamah untuk solat jemaah, istiqamah untuk apa ni gerakkan hati kita setiap solat jemaah di mana kita berada. Jadi berkenaan solat subuh dengan solat isyak. Solat subuh ganjaran dia sama dengan solat malam satu malam. Solat isyak berjemaah dapat pahala solat malam separuh malam. Dan kata ulama pula nak dapatkan subuh ganjaran satu malam solat qiyam tu dengan syarat dia solat isyak berjemaah. Setengah orang dia ambil subuh saja, isyak dia tak datang. Banyak kata isyak dapat separuh, datang subuh lah dapat satu malam. Syarat dia isyak berjemaah dan besok subuh berjemaah baru dapat satu malam sepanjang malam solat qiyam. Kita tak mampu satu malam,
daripada pagi syak sampai subuh kita tak mampu lagi. Memang tak ada mampu. Kecuali hamba-hamba Allah, ulama-ulama dan wali-waliullah pada buat pun. Kita setakat pukul 5 bangun, subuh pun 6, pukul 5 bangun itu pun tak mampu lagi. Kan? Masih nak tolak, masih muda berat lagi semua. Tolak, tolak tak lepas-lepas tolak. Kan? Dah nasib kuasa juga bangunnya. Kan? Setengah jam. Nah, sebab Nabi kata, orang yang paling berjaya, orang yang bangun awal pagi. Nah, ulama mengatakan setengah jam sebelum subuh itu sepatutnya bangun lah. Mengganti musik kuasaan baru kita bangun ke dalam kabur. Kan? Nak mandi, nak buang air, sakit perut pula dan kita sempat berjemaah. Maknanya syarat dia solat isyak berjemaah, kan? Kemudian solat subuh berjemaah, baru dapat pahala satu malam. Tiap ada setengah orang dan datang maghrib berjemaah isyak, dia tak sempat. Sebab isyak tu ada politik utama, ada macam-macam lagi hidang ada umur, dia tak dapat. Walaupun isyak tu lewat pukul 9 pun dia tak sempat, tak dapat. Kan? Maka kita minta jauh lah. Baik. Baik. Kita selalu dengar hadis Nabi SAW yang mengatakan solatul jamaah tafdalu solatul fazfazi bi khamsin wa asyrina darajah. Ada juga yang mengatakan riwayat lain, riwayat pada Abi Asy'ad al-Khudri mengatakan 25 darajah ada pahala solat berjemaah. Daripada riwayat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar, sebenarnya ustaz dah ceritakan Abdullah bin Umar ni siapa, kan? Anak kepada saya Umar, siapa dia? Orang ni keadaan macam mana, kan? Ahli ibadat dan orang yang orang solatul jama'ati tahdulu solatul fazi bisab'in wa'ishina darajah. Semayang berjemaah mendapat pahala lebih baik daripada solat seorang diri apa ni 27 darajah, kan? Asyik ulang yang tu ya ustaz, kan? 27 25 kan? Kan datang macam mana tak ulang, tak datang pun, kan? Kalau ulang sampai kita datang. Baik, cuma saya tak tahu nak ambil daripada tafsiran Ibnu Hajar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia mentafsirkan solatul fazi ni, kan? Tafdalu solatul fazi, solatul jemaah tafdalu solatul fazi bisab'in wa asyrina darajah tu apa dia? 27 tu apa dia? Kan? Disebutkan dalam kitab Fathul Bahri, Fathul Bahri karangan apa ni, syarahan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. 27 tu, kan? Apa dia kelebihan 27 tu? Ada setengah orang mengatakan darajah tu pangkat. Alangkah pangkat-pangkat dia lebih tinggi. Tapi apa yang saya nak kongsi hari ini adalah 27 kelebihan solat berjemaah yang diutarakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Kan? Yang mengarah hadis, yang mengukur hadis syarahan Fathul Bari. Dia ulama ni bila minta Al-Hafiz tu maknanya orang tu hafal hadis. Kalau orang hafal Quran dia tak minta Al-Hafiz, kita yang tak hafiz sebenarnya. Kan? Contoh Syekh Muhammad Farid Al-Musari dia tak hafiz, dia kata Al-Muqri. Belakang tu orang hafal Quran, orang-orang yang ulama tafsir dia tak akan untuk Al-Hafiz. Al-Hafiz ni untuk orang yang hafal hadis. Hafal hadis itu bukan 2-3 hadis, kan? Bukan 2-3 hadis, 2,000 hadis, 20,000 hadis, kan? 200,000 hadis itu adalah Al-Hafiz. Berarti Ibn Hajar dapat Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, kan? Dia hafal hadis. Cuma kita dekat Malaysia ni tersalah letak. Ustaz Rusdi bin Husin Al-Hafiz. Pada saat Al-Hafiz kata-kata kalau orang Arab, kan? Orang Arab Saudi, fa tu dia baca menyebab, kan? Ustaz Rusdi, Imam Rusdi dari bin Syed Husin Al-Hafiz, kan? Sebab fa tu menyebab, kan? Perak panggil Perak, negeri Perak, negeri Perak. Betul orang Arab, orang Saudi macam tu.
dia tak sebut merah, dia sebut merah. Ba tu bunyi dia apa? Fa tu bunyi, bunyi dia ba. Mana salah-salah di al-habis. Habis tak ingat. Mana al-habis tu letak pada orang yang apa hadis, bukan orang yang apa Quran. Al-Quran biasanya letak al-muqri. Muqri ni mana yang membaca ataupun yang menghafal Al-Quran. Baik, 27 yang diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar adalah antaranya yang disebutkan dalam saya daripada kitab yang karangan Ustaz Subuki ini adalah salah satunya ialah kelebihan orang yang terjemaah dan orang yang di rumah. Apa dia? Pertamanya menjawab seruan azan. Orang kat rumah kan, kat rumah lain mungkin dia jawab seruan azan. Datang jemaah, pahala dia di antara 27 tadi antaranya menjawab seruan azan. Kemudian kedua, dan bersegera datang ke masjid. Itu kelebihan dia. Bila dengan azan, terus ke masjid kan. Kemudian kelebihan lagi, orang yang datang jemaah ni berjalan ke masjid. Dia dapat pahala jawab azan, dapat pahala segera datang ke masjid kan. Bila dengan azan, terus siap dia. Dia tak ada main-main kan. Bila kata Allah Akbar, Allah Akbar, tak melek-melek wasat lagi kan. Melek-melek sahabat ataupun main-main tak ada. Bunyi Allah Akbar, terus ke apa ni, ke bilik air dan bersiap ambil wudhu semuanya ke masjid. Itu makna pahala tu kelebihan orang yang datang jemaah kan, dapat pahala tu. Sedangkan apa kemudian berjalan, dia berjalan tu ada pahala ke masjid. Kau mau tak dapat. Orang datang banyak kat rumah, dia tak dapat yang tu, tak dapat pahala berjalan ke masjid. Dan Nabi kata dia tengok kan, berjalan masjid tu apa dia, tengok hadisnya. Apa dia Nabi kata pahala orang jalan ke masjid tu dia. Antaranya katanya kan, siap langkah diampunkan dosa yang berjalan ke masjid. Tapi kalau naik kereta ni mana, naik motor ni mana kan, tak dapat lah. Mana tu jalan kaki lah. Cikgu kat belakang ni jalan kaki. Yang ada aman nama jalan kaki. Sebab Nabi kata jalan kaki, setiap langkah tu diampunkan tu dosa. Kali tuan tak simpan kita doa Allah, jalan kaki utama haji. Amal-amal dengan kan, belakang. Dan maknanya itu istilah dulu. Dulu Nabi cakap apa ni, makna kebanyakan suasana negara dari masa tu orang pergi masjid jalan kaki. Dan memang pun Nabi perakkan jalan kaki, walaupun ada yang mempunyai unta, ada yang ada kuda yang boleh bawa ke masjid. Nabi memang Nabi perakkan jalan kaki kan, untuk datang masjid. Sebab Nabi pahala jalan kaki tu. Tapi kalau kita naik kuda, dia kena langkah kuda tu pula. Kalau naik kereta, dia pusingkan tayar tu berapa kali pusing. Tayar kita pusing tu berapa, untuk pusing tu berapa kali tayar pusing kan. Ambil kira lah minyak berapa habisnya tu diganti. Kalau 1 liter bagi pahala Allah ampunkan dosa mengikut tak minyak seliter kita habis tadi, tak sampai seliter. Sebab tu ada sahabat Nabi, bila dia duduk jauh kan, dia duduk jauh dia nak datang surah, nak datang masjid jemaah susah, dia minta izin dengan Nabi. Kebetulan dia sewi ke sekitar Mekah tu, ada tempat kosong, ada rumah kosong kan, dan ada tanah tu, dia nak beli tanah tu, dia nak buat rumah dekat dengan masjid Nabi kan. Nabi kata tak perlu, kamu kekalkan kaummu di sana tu, punya kampung sana. Dan Nabi kata siap langkah yang kamu langkah ke masjid kan, Allah ampunkan dosa kamu. Kamu nak yang mana? Nabi kata yang dekat langkahan sikit dengan yang jauh yang langkahnya banyak. Nabi kata sahabat tak ada di tanah tu kan, kekal di hujung kampung kan. Kita sekarang dekat masjid, tak apa dekat masjid, bagi kita iman umum. Kita kalau jauh memang tak datang. Saya dekat masjid pun tak datang juga. Masa tu jauh dulu datang kan, ngaji datang dulu jauh untuk dekat masjid ngaji. Bila dekat masjid lagi tak apa. Kalau dia tak pernah dengar abang azan lah kan, tak apa-apa dia dengar azan, tak boleh pergi masjid. Baik, yang sebenarnya dia dapat pahala, dia dapat kelebihan solat tahiyatul masjid kan. Kelebihan orang datang masjid, kalau rumah tak datang masjid, tak boleh buat di rumah. Boleh ustaz sunat datang ke masjid ni lah, nak kat rumah sebab betul tak ada kan. Solat saya ke masjid, dalam masjid saja, masuk masjid kan, masuk masjid tahiyat masjid, mana sembahyang solat hormatkan hormat masjid. Ada ulama mengatakan apa ni,
maksud masjid di sini mana tempatnya sujud. Walaupun masjid itu tidak dibuat solat Jumaat, ada sedang mengatakan masjid dengan nama masjid, masjid besar-besar saja, masjid Nyamik, masjid Warajat, masjid Putra, kan, masjid Subhanana, masjid Al-Iqtisor. Sengah mengatakan itu ulama, yang itu saja boleh buat tanya masjid. Ada ulama mengatakan mana tempat yang ada solat, ada buat solat jemaah, kat situ boleh buat solat itu masjid. Ha, termasuklah pandangan apa ni Syekh Nuruddin Al-Banjari, 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 yang mengatakan mana-mana masjid, mana-mana tempat, kalau membawa flat tadi pun tempat tu orang buat solat jemaah, kan? Tak semesti buat lima orang tu. Kadang-kadang subuh solat, zuhur tak ada orang, tak solat, tak azan, maulid isyak pun solat, tak ada orang. Kat situ pun dia kata, boleh juga buat solat lain masjid. Ha. Jadi tak payah bergaduh lah. Ha. Kan? Nak dapat pahala ni pun, buat dapat pahala, tak buat tak dapat pahala, tak dapat faedah. Ni bergaduh. Eh, tak boleh buat lah mana. Ada pun lama kata, masjid nyamik saja. Kan, masjid budayah, masjid negara. Dan dia kata pun, ada kenyataan masjidnya surah tak boleh. Ada pula surah, surah tak boleh, tak boleh. Buat saja. Sebab Nabi kata, siapa buat dia akan dapat. Solat, apa ni? Hormat masjid. Masjid tu pun nama dia tempat sujud. Tempat sujud. Masjid. Tempat sujud. Dan Nabi kata, bagi umat Nabi, umat aku, seluruh dunia ni, seluruh muka bumi ni adalah masjid. Ha, makna tak boleh. Umat sebelum Nabi Muhammad, nak solat, kena solat tempat dia. Saya solat Allah tak datang. Maknanya kalau pergi musafir, masuk waktu bawah pokok-pokok tak boleh solat, tapi dia ada solat. Tapi Nabi Muhammad kata, seluruh bumi ni adalah masjid bagi umatku. Bawah pokok, solat lah. Tapi jalan raya, solat lah. Asalkan tak bahaya. Kan? Tengah laut, solat lah. Nabi kata, dalam mungkin dalam hutan, solat. Maknanya kata, semua ni tu masjid tempat sujud. Mana boleh dibuat solat? Mana? Itu kelebihan Nabi Muhammad SAW. Baik. Saya kita habis lagi. Yang kelima, menunggu mendirikan solat berjemaah. Kan? Saya tak baca habis, saya pilih-pilih yang penting. Menunggu mendirikan solat berjemaah. Kita datang masjid, orang azan, lepas azan solat sunat, dan kita tunggu tu. Tunggu orang komat tu dapat pahala. Itu kelebihan yang masuk dalam 27 hadis. Kau mau nak tunggu apa? Tunggu dia mati kita, tunggu apa nak tunggu isteri hidang makanan ke rumah. Tapi kat masjid, tunggu datang awal, lepas azan solat, tunggu. Kan? Lagi lama, gila tu komat, lagi banyak yang dapat pahala. Jangan berumur. Kan? Sasar tengah jam, sasar tengah sana, sasar diri, sasar dulu. Dan, jangan kita kalau kata gila tu solat lambat, gila tu lama komat, kita jangan besar gila. Kan? Jangan besar bila. Kan? Kita datang dalam lambat, dia datang lambat. Kamu ni besar bila pula. Orang yang datang awal senang itu. Sesto bila ya. Yang datang lambat tu tiba-tiba di kat depan, sasat tengok tu bila. Tengok jam tangan, tengok jam dinding. Dia tengok jam dinding, dia nak suruh bila tengok dia kata edah sampai waktu untuk komat. Padahal dia baru sampai. Orang yang tahu tadi yang solat rakaat sunnah qabliyah tu bila dia duduk. Jangan kan? Pasal jangan besar bilang untuk komat. Baik. Kemudian datang lambat, tengok waktu dah nak komat, jangan solat pula. Sunat tu ada juga yang panggilnya tu. Dia datang lambat, orang nak komat, kan, dia tengok kat situ ada lagi 20 saat. Bukan 20 minit, 20 saat. Maknanya 2 orang tak sempat. Dia ke depan sekali duduk belakang tempat imam, dia solat sunat kat situ. Jangan buat macam tu. Nak solat boleh kat belakang. Kan? Memang ulama mengatakan itu. Kalau kita datang lambat, kita memang nak buat juga solat qabliyah. Sebab kita dah biasa buat qabliyah. Kalau tak buat, rasa tak sedar hati. Buat kat belakang. Maknanya kalau imam komat, nah bila komat kali pun, dia tidak mengganggu orang lain. Jadi, bila sampai masa nak komat, dia tengah semayang. Oh, takbir. Bila komat tak boleh, dia mengganggu orang lain untuk solat lebih cepat. Sebab nak solat tu yang menunggu tadi itu, ada yang ada urusan penting, ada yang nak pergi musyarat, ada yang nak pergi jabat, ada yang anak dia demam, nak pergi lepas solat, nak pergi hospital, ada siri nak saling, tunggu solat pun orang ke hospital. Kita nak fikir yang tu. Kan? Bukan fikir diri kita sahaja. Lepas tu, kalau nak solat, kalau nak. Dan solat-solat kau beli yang ni boleh.
boleh qada sempat ma'diyah. Sebenarnya kalau tak sempat terdatar qada qoma, kan? Qada qoma sembahyang. Lepas solat fardu solat ma'diyah, kemudian kita buatlah solat qobliyah, dibolehkan. Tak ada masalah. Baik. Okey. Yang ketujuh, para malaikat mendoakan keampunan dan rahmat orang yang pergi masjid, mendapat doa dan keampunan pada para malaikat yang ke rumah tak dapat. Dia ada hadis ini nanti, kan? Syukur aku sempat kita tengok hadis dia yang mengatakan malaikat doa kepada orang yang pergi solat di masjid. Antaranya hadis adalah ya ta'alqu nafikum malaikatul lail malaikatum bil lail wa malaikatum bin nahar wa yatami'una fi salatil fajri wa salatil asri summa ya'rujun alladhina ta'mafatu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa 'alamu bihim kayfa taraktum 'ibadi fa yaquluna taraknahum wa hum salluna wa ataynahum salluna. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para malaikat yang bertugas pada waktu malam dan siang, bersedih ganti datang menemui kamu. Lalu mereka semua bertemu ketika solat subuh dan solat asar. Mana malaikat akan turun ketika solat subuh dan solat asar, dia akan bertugas bagi di shift. Subuh yang shift malam tadi naik, yang shift siang pula turun waktu subuh. Asar sama apa? Kuang asar dia naik subuh. Yang tunggu subuh naik waktu asar untuk menghadap Allah Taala. Apabila para malaikat yang bertugas pada waktu malam naik ke langit, maka Allah Taala pun bertanya kepada mereka, sedangkan Allah Maha mengetahui segala tindak tanduk mereka. Kan? Bila malaikat yang naik itu, malaikat subuh ke malaikat asar naik jumpa Allah Taala, Allah tanya, pada Allah tahu. Kan Allah tahu, kan dia tak tahu. Saja nak tanya. Sebagai nak jadikan bukti bahawa Allah tu ambil kira apa yang kita buat, kan? Dia kata sedangkan Allah Taala itu Maha mengetahui segala tindak tanduk mereka. Apa kita buat Allah tahu semua. Tak bertanya malaikat, kan? Bagaimanakah keadaan hamba-Ku ketika kamu meninggalkan mereka, kan? Allah tanya malaikat sepanjang dia naik atas, naik ke Nabi Muhammad Taala. Macam mana keadaan hamba-Ku ketika kamu meninggalkan mereka selepas dia mengawasi kita tu. Allah tanya tu untuk bagi kita sebagai Allah tidak selamat dia tak ada maksudnya tu, tapi soalnya Allah tu merasa nak dengar, apa yang mereka cakap dan yang rasa bangga. Macam kita lah, kan? Anak balik sekolah tanya, kita tahu kan kita pasti kita dikati baca apa, kan? Ke hari ini apa-apa surah ikhlas. Tanya tu sebab kena bagi dia bangga, rasa bangga kata kita ambil berat. Baik. Okey. Lalu para malaikat pun menjawab, kami telah tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang melakukan solat fardu Jumaat, dan begitu juga ketika kami mula-mula mendatangi mereka, mereka sedang melaksanakan solat fardu Jumaat. Kan. Dan kami datang pun dia solat Jumaat, kan? Atau asar malaikat turun kita solat Jumaat. Ayat lain pun senyap. Subuh datang solat Jumaat lagi, kan? Maknanya yang malaikat lapu Allah Taala itu adalah kadang kita tengah mau solat. Okey, baik. Okey. Tambah daripada hadis kepada Rasulullah SAW, fayaquluna atainahum saluna wa taraknahum fi salun fa'fil lahum yawmaddin. Kan. Kami datang kepada mereka tengah solat, dan kami tinggal mereka pun mereka tengah solat, kan? Oleh itu berikanlah keampunan untuk mereka pada hari pembebasan balasan kelak. Mereka mengatakan, berikanlah fa'fil lahum ya Allah yawmaddin. Bila kamu pun nak berhambamu ini pada hari akhirat kelak, mana hari pembalasan pada hari akhirat. Itu mana kelebihan melaksanakan solat berjamaah. Okey. Antaranya yang kelapan nanti. Para malaikat menjadi saksi, para jemaah
Mak tadi lah hadis dah. Malaikat punya saksi udah kita pas kita solat, apa ni dia datang kemudian kita tengah solat, dia balik pun kita tengah solat. Itu menjadi saksi hadis yang saya baca tadi. Termasuk hadis sama lah tu. Kemudian yang kesembilan kelebihan orang tak solat jemaah adalah apa ni, dia dapat menjawab iqamah, dapat pahala menjawab iqamah. Kan dapat pahala menjawab iqamah. Kalau azan kita jawab azan mengikut apa yang disebut oleh muazzin. Allahu Akbar, kita pun jawab iqamah sama, dan iqamah pun sama juga. Kan bukan dengan diam je. Bila dengar iqamah tu kita boleh jawab Allahu Akbar, kita ikut dia sama juga. Dengan kita sama macam kita jawab kan. Cuma sampai waktu qad qamatis solah, qad qamatis solah, kita jawab aqamaha wa adamaha. Atau aqamaha wa adamaha Allah, jawab. Yang lain sama. Kecuali hayalah solah dan falah sama juga. La hamla billah. Qad qamatis jawab aqamaha wa adamaha. Dirikannya adamaha. Dan ada mana-mana kekalkan solat itu. Kita jawab, jangan diam saja. Ini sempat lagi baca puasa, kita bilang khamat. Sebab tu bila kita bilang diri kita bangun lagi cantik. Memanglah ada seorang ulama mengatakan bila disebut qad qamatis solah baru bangun, sebab qad qamah telah didirikan solat baru kita bangun. Tapi kalau awal lagi cantik bangun, duduk diri diri dan asal sambil jawab bilal qamat. Jawab sama kan. Kalau azan dua kali ulang kan, qamat tak sering. Ulama mengatakan kenapa azan sebut ulang-ulang, sebab azan tu nak panggil orang datang, merupakan peringatan. Ulang tu nak ingat tu orang datang, asyhadu an la ilaha illallah, mana ingat. Sebut tamu yang tak sebut lagi, nak ingat pun tak datang juga kan. Kalau kau kata apa ni, bila qamat sebut satu-satu saja, tak sebut dua kali, sebab apa ni, waktu solat dah masuk, azan dah bagi makhluk, dah panggil orang kan, maknanya dah masuk dalam waktu solat, dah nak kena solat, tak boleh lama-lama lagi, kena laju-laju. Waktu azan dia ada alunan dia panjang kan. Qamat tak ada, qamat dengan laju dan pendek, sebab nak sembahyang dengan segera. Tak boleh pula kalau nak qamat Allah tak pergi lah makmum nanti kan. Qamat kan, buat lagu macam tu tak boleh. Qamat kena laju kan, bangun awal dan teguh. Mana kita nak betulkan apa ni, sah pun senang kita dah bangun awal. Ni tunggu habis tak kata la ilaha illallah baru nak bangun. Sebab tu ada yang kosong, ada yang tak rapat kan, ada yang tak lurus, tak sempat lurus dah sebab imam dah takbir. Kan nak nampak takbir dekat ihram pula kan, kalau ada putusan nampak tak dapat takbir dekat ihram. Bang awal kamu dia satu tadi qad qamatis solat tu sebut ya betul, qad qamatis solat, qaf dan qad qama. Qal qaf alif mim qad qamatis solah mim ta as-solah. Jangan sebut qarqa qaf ra kan. Qad itu mana qad, qaf dan mana sesungguhnya. Qad sesungguhnya, qad qamatis solah sesungguhnya telah didirikan solat. Jangan qarqa jadi mana lain. Saya pun tak tahu mana qarqa kan. Sebut qad qamatis solah. Baik, akan baik. Aku tujuh akan. Yang ke 10 selamat daripada gangguan syaitan. Ini pasti. Ini dan pasti yang selamat. Kalau kau mau sembahyang sama seorang, ganggu kan. Kau mau sembahyang di depan tu, sembahyang ke depan belakang TV. Anak tak tutup TV kan. Tengok pula spektra. Kan macam-macam tengok. Mulut baca tengok dengar. Memang tak kosong kan. Dah lah mayat kita memang tak kosong. Dengar tiba tak kosong kan. Maknanya tak selamat daripada gangguan syaitan. Cepat sikit tu. Apa hidup dengan orang ini apa tu. Cepat
cepat sikit nak tamat Nabi tu kan. Satu episod lagi ni kan. Cepat-cepat. Enak Nabi dah. Ha tu. Kamu kalau dekat surah kat masjid kita jemaah, maknanya kita selamat daripada jemaah syaitan, maknanya syaitan tak berani nak apa ni nak ganggu kita. Nah, sebab bila azan, Nabi kata bila azan, syaitan akan lari bertempiaran hingga terkentuk-kentuk. Terkentuk-kentuk syaitan mana lagi? Azan. Okay. Sebab tu azan bila diulang-ulang. Di kita azan, dia lari. Berhenti datang balik. Kan? Azan, lari. Berhenti dia datang balik. Kan? Ulang banyak kali selesai azan tu nak bagi syaitan lari sejauh-jauhnya. Bila dah habis azan, dia akan datang balik. Kan? Datang balik semula. Lepas tu yang sunnah-sunnah tu kadang terganggu. Syaitan datang balik. Kan? Komak pula. Komak adalah hikmah-hikmahnya untuk menghalau syaitan lagi. Dan bila kita semayang ramai-ramai, syaitan susah sikit nak ganggu. Bagi kena rapat nasaf. Nak edak kepada syaitan termasuk ganggu. Ya Allah, hebat semuanya. Lupa tu boleh tu tau tadi kan. Mana pergi pasal lupa nak pergi petai pula. Ingat semua dalam solat tu sebab terganggu. Jadi solat jemaah ni kelebihan dia, walau kita yang solat tak khusyuk, kita beri tumpang orang sebelahnya khusyuk dapat pahala sama. Kalau kat rumah dah lah tak khusyuk, seorang-seorang nak tumpang siapa? Tumpang isteri tengah tengok lagi ramah. Nak tumpang anak tidur tak ramah lagi. Kat surah lah tumpang yang kawan sebelah, di rumah kita sebelah yang khusyuk, tumpang khusyuknya. Ok, baik. Kena bagi semangat kan? Sebab akhir ni, dunia akhir zaman ni, khusyuk adalah yang pertama yang Allah akan angkat daripada dunia. Ramai yang tak solat, tak iman sendiri pun solat tak khusyuk. Baca masyuk sendiri baca, tak khusyuk pun. Baik, yang ke-10 berdiri sambil menanti takbiratul ihram. Mana masa kita berdiri itu iman takbir pun dapat pahala juga kan. Dan dapat melakukan rukun dan sunat-sunat yang dilakukan ketika nak solat. Kat rumah tak ada sunat diri, sunat nunggu kan. Sunat baca tu baca ni kat rumah solat tak ada. Baik, mendapat takbir pertama bersama-sama. Mana takbiratul ihram bersama-sama. Okay. Takbiratul ihram ni memang besar hikmah dia. Apa ni? Nabi mengatakan siapa yang dapat takbiratul ihram bersama dengan imam, dia akan selamat daripada dua benda, dua perkara. Antaranya satu-satunya adalah dengan hadis dia. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi 40 yawman fi jamaah. Siapa yang solat 40 hari, solat lillah kepada Allah Subhanahu taala 40 hari pada solat imam. Mana solat imam 40 hari berturut-turut. Yudhikut takbiratul ula, dia mendapat takbiratul ihram sama imam, kutiba lahu bara'atan, ditulis baginya dua kebebasan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, bebas daripada siksa neraka dan bebas daripada sifat munafik. Lebih besar kan? Besar tak ada. Kalau dah 40 hari solat berjemaah 5 waktu kan, selamat daripada api neraka insya-Allah. Sebab ini Nabi yang sebut kan, hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian bebas dari sebab munafik. Makna dia mesti ada sebab orang munafik. Sebab menipu dan sebab banyak lagi. Tu dua tu. Tu besar tu dua tu. Okey. Yang sebut kata man shalla lillah, ini sebut man shalla lillah, siapa yang solat lillah, namanya kan solat tu dengan ikhlas, bukan kerana yang lain. Datang jemaah kerana Allah SWT, bukan kerana malu tak pergi datang, bukan kerana takut tak ajak pergi ke dalam mamu. Tak, kalau tak datang jemaah tak dapat ajak geng-geng ke dalam mamu. Tak, maknanya di atas solat tu lillah. Tak ada jemaah macam tu. Datang solat jemaah tu lepas banyak gitu, macam minum kan, bisa yang banyak.
Baik, poinnya 9. Baik. Yang oke. Okay. Yang ketiga pula, membentukkan saf solat dan memenuhkannya pun apa ni faedah besar juga ni, penuh betulkan saf solat dan penuhkan saf solat. Ha, kan? Baik. Nabi mengatakan Ali Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihan qida hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu summa kharaja yawman faqama hatta kada yukabbiru faraha dengan badian sadrahu minas safi faqala ibadallah la tastawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wudhu'ikum masalah kan solat tapi masih juga apa ni ada yang tak dapat solat lima dan masih kosong. Kadang-kadang dia tu jarang kadang-kadang dia tengok di solat ni malam dia tengok kita duduk tu rasa macam dah penuh, tetapi bila kita rokok, kita sujud, kita bangun makruh tu dia akan jadi enggan. Kita tu mula-mula tengok tak dapat, ada enggan dua inci atau berapa jari, tiga jari kan, ataupun duduk mula tu dapat dah kan, hujung tak ada lagi sikit kan, tengok ni sepabuk orang maksud ni kan. Bila kita rokok dan sujud, naik yang kedua tu dia dah terhajar lah. Dah anjak sikit mana yang ujung kan tadi, yang separuh bukan tadi, dah jadi satu pandang Allah boleh masuk seorang lagi. Lepas tu gitu, orang yang datang lewat, dia perlu cik tengok tu, syek tengok tu, setelah depan tu penuh ke belum, ujung tu dah penuh ke belum, selit masuk, selit dapat pahala besar. Kita selit masuk tu nak tolong penuhkan syah, kita dapat pahala solat jemaah, kita dapat pahala, kita bantu orang lain tu dapat solat jemaah. Kalau kita tak selit situ, orang lain tak dapat kan, mana dah putus sah. Satunya itu saya kadang-kadang, dan ulama dibolehkan, ulama mengatakan boleh. Saya dah pernah terlambat tu, saya tarik kalau budak kira ni orang tua, orang dewasa, jangan-jangan kan. Saya tarik saya dapat, saya masuk celah tu kan, lepas solat dia tengok saya. Orang saya tolak ke sini, tolak ke tepi, boleh masuk seorang lagi kan. Saya tengok lima orang je kan, tolak sini dua orang, tolak ke sini dua orang, saya masuk celah tu kan. Lepas solat dia tengok pelik, boleh masuk celah. Maknanya kita bantu tolak, boleh tolak, tapi tolak dengan beradab lah, jangan bohong gitu. Karate tapi tolak selalu, pegang bahu dia tolak. Ada juga yang melawan, ada juga yang melawan, kita tolak yang melawan, tolak melawan boh tadi itu. Maknanya dia tak faham. Kita kena faham ke mana ulama kata boleh kita datang dengan sah-sah, jangan kita tolak bagi rapat. Tolak tapi itulah ini, kita masuk sudah rapat masuk untuk dapatkan pahalanya. Mak Nabi kata bila apa ni satu tak dapat, tak dapat pahalanya. Maaf. Mana syaitan akan masuk celah tu. Syaitan akan membentuk apa ni macam rupa anak kambing hitam. Ada sebut kan? Terus saya pernah baca masa apa ni tazkirah jemaah tu kan. Nabi kata dia akan sedih kat situ. Okey. Hadis yang saya baca tadi, Nabi kata An-Nu'man bin Bashir, suatu ketika Rasulullah SAW telah membetulkan saf-saf solat kami sehingga jadilah tindakannya itu seperti seolah-olah orang yang sedang membetulkan busur panah. Kan? Tuh. Rasulullah SAW semasa melakukannya sehinggalah dia tahu dan yakin bahawa kami telah memahami bagaimana cara untuk membetulkan saf solat. Kan? Kemudian suatu hari Rasulullah SAW telah keluar ke masjid. Rumah sebelah masjid. Nabi keluar ke masjid. Apabila baginda SAW berdiri di tempat dan hampir untuk melakukan takbir, Nabi masuk tempat imam dan Nabi dah nak mula takbir. Nabi apa ni? Tiba-tiba baginda SAW terpandang seorang lelaki jelas terkeluar duduknya dadanya terkedepan dari barisan solat. Okay. Maknanya Nabi ini diberi kelebihan mukjizat ketika solat. Walaupun Nabi menghadap kiblat, Nabi boleh nampak apa yang berlaku di belakang.
kan? Nah, itu untuk solat saja. Ha, untuk waktu solat saja. Yang lain tak ada. Ha, kalau wali waktu lain ada lima depan belakang boleh tengok kan, tak jadi mukjizat dah pula kan. Ketika solat Allah bagi, Allah bukakan hijab Nabi untuk apa, agak nampak orang belakang, makmum belakang. Sebab tu dia kata bila Nabi nak takbir, Nabi ternampak kan, ternampak seorang sahabat tu, dia dalam dia ke depan. Kemudian Nabi kata, ha, ibadallah la tastawunna sufufakum, kan, wahai hamba Allah, ha, hendaklah kamu semua membetulkan saf-saf kamu, ha, dengan apa ni, atau ha, Nabi kata dengan sebab kamu tidak melakukannya, au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, nescaya Allah akan mewujudkan perselisihan antara hati-hati kamu. Ha, kalau kita tak betulkan saf, hati kita akan jadi sentiasa berselisih faham. Kita tak boleh nafsu sampai bila-bila. Sahabat Nabi dulu, Nabi ambil berat tentang solat, tentang sah, kan? Lepas tu sahabat bersatu, dan sahabat pun ikut apa Nabi ajar, Nabi Allah buat, kan? Nabi kata rapat kasar, rapat luruh kasar, dia luruh, kan? Sebab tu sahabat semua bersatu hati apa Nabi kata semua. Nah, sebab tu Islam berjaya. Kita sekarang ni Pak Nabi kata, bila sah tak sama, sah tak lurus, hati kita pun tak akan jadi lurus. Sentiasa ada sengkita, sentiasa ada apa ni, yang tak baik dalam hati. Nak satu tak boleh, kan? Nak satu BMF pun susah, kan? BMF pun susah, mahal lah. Padahal 20 sen je, kan? Kemudian kau tak menarik lah, kan? Yang penting benda tu halal dan bersih. Dan kita pun baca, kita pun tahu, dan kita satu baca, kan, orang bukan Islam ni walaupun dapat segi halal, tapi dapat segi halal, prosesnya benda tu halal, kan? Proses tu dapat segi saja, buat tak ada, kan? Maknanya BNF saya beli Muslim first, kan? Beli yang tuan-tuan, insyaAllah. Ha? Kita utamakan yang produk Muslim. Yang tak dapat kita, yang tak ada yang Muslim buat tak apalah. Contoh, kan, minta lampu, kan, beli air. Yang tu memang tak ada orang Melayu yang Islam buat. Tak apalah, minyak Cina pun kan Islam. Tapi yang benda makanan, benda lain yang ada orang Islam buat, utamakan itu dulu. Kan, kita bukan tolak semua, makna utamakan yang itu dulu. Baik, mana pergi di jalan. Baik, di mana Nabi menampak dan Nabi betulkan teruh kepada apa ni solat masa itu juga. Okey. Baik, berapa tadi? 13. Yang ke 14, 13. Yang ke-14 menjawab kata-kata ketika bangkit daripada rokok, iaitu imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita jawab rabbana lakal hamd. Kalau banyak surah tak dapat jawab yang tu, pahala menjawab ucapan imam tu. Walaupun dalam mazhab kita Syafi'i disunatkan kita mengucap sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, tapi kalau mazhab lain imam ucap sami Allahu liman hamidah, kita menjawab rabbana lakal hamd. Tu jawab yang tu, jawab rabbana lakal hamd tu dapat pahala, dan dapat ketika solat jemaah saja. Kat rumah tak ada, kat rumah kita kena ucap sendiri. Nak jawab bagi lagi, kita yang ucap, takkan kita nak jawab. Mana kita ucap, kita jawab sendiri, kita dapat pahala menjawab. Dan yang ke-15 banyak lagi, maknanya ke-8 baik, saya tak sampai ke-8, insyaAllah. Saya dah mengajar kali. Yang ke-15, selamat daripada terlupa dan menolong dengan mengingatkannya. Makna selamat daripada terlupa rakaat, terlupa rukun, terlupa apa ni, nah, apa kelakuan yang solat. Kalau lupa, imam lupa, kita boleh tegur. Kita lupa, kita tengok orang lain, kita boleh ikut. Buah, mana tu selamat.
Yang keenamlah memperoleh khusyuk dan terselamat daripada perkara yang menaraikan. Bila itu hanya ramai, kita pun jadi khusyuk dan bantu dan semangat orang sebelah dapat khusyuk dan lebih tenang dalam solat. Ha, mengelakkan keadaan solat, mengelurkan solat, mana memperbaikkan solat, mencantikkan solat kita. Yang ke-18, para malaikat mengerumuni mereka. Ha, kan? Yang ke-19, mempelajari tajwid Al-Quran, rukun dan sunat solat. Kita belajar tajwid, qiraat bacaan dan rukun ke solat, sunat dalam solat. Ha, saya solat rumah juga. Tengok orang sembahyang tak sama dengan aku rupanya. Kan? Malam kita boleh kebetulkan. Yang ke-20, menzahirkan syiar-syiar Islam. Ha, maknanya bila kita datang ramai-ramai ke masjid, ada syiar, ada poni syiar, tanda kita mana Islam kita ramai. Oh, ada tanda syiar. Baik, sebanyak laju lewat itu, kan? Yang ke-21, menyulitkan syaitan daripada melakukan godaan. Mana syaitan susah nak goda kita, sebab ramai. Yang ke-20, menyelamatkan diri daripada sifat munafik dan menghapuskan buruk sangka. Ha, tadilah Nabi kata siapa solat, mana solat yang paling kurang bagi orang munafik, Nabi kata solat isyak dan solat subuh. Jadi kalau kita datang solat imam, kita dapat menghindarkan sifat-sifat kita tu, dan kita menghapuskan buruk sangka, kan? Datang solat imam di rumah tengok orang bangun, apa ni bahasanya lah tu solat imam, kan? Tak, kita datang nanti kita akan hampir kita belajar dan kita sucikan bersihkan diri kita daripada buruk sangka. Menjawab salam imam, sunat kita disunatkan jawab imam. Maka tak assalamualaikum warahmatullah, kita disunatkan jawab. Tapi jangan buat lepas solat, kan? Dan kita salam tu, dan kita salam ke kanan tu, kita niat bagi salam kepada para malaikat dan para mukmin sekalian. Assalamualaikum, niat dan hati kata kita bagi salam kepada makmum apa-apa sedara kita sebelah dan kepada malaikat sekali itu, ya. Kita salah, bukan salah gitu ya. Yang ke-24, saling mendapat manfaat antara satu sama lain ketika berdoa, berzikir dan dari segi keberkatan. Yang ini bukan salah imam, salah kat rumah tak dapat zikir mana. Dan lepas solat bagi salam ke guna, kalau doa lepas salam ke guna, kalau dia doa, kalau tak doa langsung tak dapat. Tapi dekat surah, dekat majlis imam, teriman berzikir, makmulan berzikir, kita pun rasa semangat nak berzikir. Baik. Yang ke-25, merapatkan hubungan silaturahim, ini penting, dan berdisiplin dengan waktu solat. Kita dapat hubungan silaturahim antara kita, tanya khabar macam mana, lama tak nampak, kan, bisnes macam mana, kerja macam mana, anak sihat ke, tak boleh kampung ke, mana kita boleh bersembang. Nah, elakkan hubungan kita. Kemudian berdisiplin. Kita disiplinkan diri kita masa waktu solat. Kalau kat rumah belum tentu maya salawat, kan? Kat rumah belum tentu salawat. Azan terlihat dulu, kan? 2 jam lagi, kalau zuhur 4 jam lagi nak habis, kan? Tapi bila kita dengar azan terus datang, mana kita disiplinkan diri kita untuk sentiasa solat waktu itu. Yang ke-26, mendengar dan memberi perhatian pada masyarakat dapat pahala. Kat rumah tak, kita yang baca, kita yang dengar. Tapi kat masjid, banyak imam baca, kita dengar dan kita hayati apa yang imam baca, dapat pahala. Surah dan Al-Fatihah sama juga. Yang ketujuh, mengucapkan amin bersama-sama, kan? Dapat pahala ucap amin. Imam baca doa, kita amin. Bahkan bila imam baca surah yang mengandungi doa, contoh Rabbana atina fid dunya hasanah wa minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar, kita baca amin, kan? Ada surah Al-Qur'an. Kalau imam baca ayat itu kita faham, kan? Contoh saya sudah baca surah Ibrahim, rabbina anni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, amin. Rabbana ighfirli wa li waladayya min yawmil hisab, amin. Kan seluruh sudah lah. Amin tak apa, sebab bahasa Arab, jangan Melayu. Cakap Rasulullah, jangan bahasa Melayu. Selain Arab tak boleh, Arab boleh, kan? Maksudnya tu kalau kamu imam baca, walahum azabun azim, bagi mereka azab yang amat pedih. Waliyazubillah, itu minta jawab. Dan baca situ orang yang waliyazubillah, kita ikut tikmat, kita lupa surah tikmat, boleh.
kalau saya baca surah Ibrahim itu kan, kat situ ada 5 ayat yang berbentuk doa. Alhamdulillahilladzi wahabali an Ismail Ishaq Ishaq innara sunnah rabbina ani sampai tiga doa guys. Dengar juga itu. Kan? Iman patut kita faham atau ini kata tadi kita dapat memberi perhatian kepada baca iman. Dan kalau ada ayat yang berkenaan dengan doa, kita ambilkan ayat berkenaan dengan syurga, kan? Apa ni lahum jannatun tajri min tahtiha Allahumma ja'alna minha. Kan? Karena ucap asal Melayu, jangan tidaklah. Kalau salah, beri sejarah yang belum. Mana jangan kuat, jangan terganggu. Orang gerak belum saja, gerak belum saja mana sahabat. Nah, itu kelebihan. Antaranya, kelebihan solat berjamaah. Okay. Dalam waktu kan sejak juga, habis sekejap tadi pun. Nampak sembah tu je. Mudah-mudahan apa yang kita bincang kita masih pagi ini menjadi manfaat bagi kita semua, insyaAllah. Dan kita lebih bersemangat dan lebih memotivasi untuk sentiasa solat berjamaah walaupun di mana saja kita berada, insyaAllah. Usaha sebaik mungkin untuk dapat solat jamaah sehari 5 waktu, insyaAllah. Ya, itu saja untuk daripada saya pagi ini. Sekarang ganti yang baik itu alhamdulillah, buat manuan yang tak baik itu yang sedikit yang agak-agak itu yang tak elok itu buanglah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyina min ma'sada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina